Oh, ini juga ada dinosaurus lagi nih. Ini mah si T-Rex ini yang terkenal itu ya. T-Rex, wadidaw, ini juga bisa kita jumpai di film Jurassic World Evolution 2. Wah, keren sekali ya. Dinosaurus ini adalah dinosaurus yang paling ditakuti oleh dinosaurus-dinosaurus yang lainnya, teman-teman. Wah, keren ya. Wih, keren sekali. Wah, ini ada ikan apa ini? Wih, ini adalah ikan pari, teman-teman. Wih, seperti layang-layang, teman-teman. Bisa terbang, hahaha. Bukan bisa terbang, tetapi kalau berenang itu seperti terbang, teman-teman. Wih, seperti layang-layang, hahaha. Ikan parinya keren sekali. Hitam, tutul putih. Wah. Wah, kalau ini, teman-teman. Teman-teman pasti tahu kan ini apa? Ya, ini adalah jerapah, teman-teman. Dengan lehernya yang panjang, kakinya yang tinggi, dia mampu untuk memakan tumbuh-tumbuhan yang tinggi, teman-teman. Wah, itulah keistimewaan dari jerapah, teman-teman. Lehernya yang panjang, lihat saja, teman-teman. Wih, keren. Jerapah ini adalah merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Wadidaw, keren sekali ya. Wah. Wih, ini adalah binatang fiktif ini. Tokoh fiktif si naga. Ya, si naga. Naga ini ya, keren sekali bentuknya, teman-teman. Lihat, teman-teman, mulutnya menganga, membuka. Biasanya kalau mulut membuka seperti ini, dia akan menyemburkan api dari mulutnya. Wah, keren sekali ya naga ya. Wih. Ada naga juga di sini ya. Wow, ini apa ini? Wah, ini adalah kambing ya. Kambing ya, teman-teman ya. Ah, iya, ini kambing domba, teman-teman. Bulunya bisa kita jadikan sebagai benang atau buat bahan pakaian, jaket, tas, dan lain sebagainya. Ya, dagingnya apalagi kalau dagingnya, wih, super lezat. Bisa dijadikan berbagai macam masakan. Wah, apalagi sate kambing. Susunya juga kita manfaatkan untuk kesehatan kita kalau kita minum sehari-hari, oke? Wah, itulah kegunaan atau manfaat dari si kambing domba. Widih, ini yang terakhir adalah Spider-Man, superhero Spider-Man, teman-teman. Widih, lihat, teman-teman. Lihat tangannya, dia sudah siap untuk bus. Wah, untuk siap membuang jaring laba-laba untuk menangkap para penjahat. Wah, kekuatan jaring laba-labanya super sekali, teman-teman. Tidak percaya, lihat aja, tonton saja filmnya. Wah, terima kasih, teman-teman. Semuanya sudah kita bahas, semuanya sudah kita lihat satu persatu. Bagaimana, teman-teman? Keren kan? Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya supaya teman-teman bisa melihat semua video-video dari kakak, oke? Sampai jumpa di video kakak berikutnya dan sampai jumpa. Bye-bye!